Ini pemerintah pusat juga langsung merespons cepat pasca gempa berkekuatan 7,4 skala Richter yang melanda Donggala. Menteri Sosial meminta agar pemerintah daerah Sulawesi Tengah menerbitkan surat keputusan tanggap darurat. Berikut pernyataan Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita di kediamannya di Jakarta Selatan. Karena kalau Pemprov lama untuk mengeluarkan SK tanggap darurat, fasilitas-fasilitas yang ada dari keberadaan tanggap darurat itu nggak bisa digunakan secepatnya. Makanya tadi saya mau minta bantuan teman-teman media untuk menyampaikan kalau bisa sampai ke sana ke Bupati Pak Wali Kota segera keluarkan SK tanggap darurat.